Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Setiawan, tentunya di komunitas Sahabat Peneliti Cikidang. Oke, sahabat-sahabat ya. Ya, saya akan memberikan konten yaitu cara memperbanyak yaitu porang ya, sahabat-sahabat. Nah, ini yang di depan saya ini porang, sahabat-sahabat. Nah, kebetulan itu kakak ipar saya lagi membersihkan porang ya, sahabat-sahabat. Dia mau pumpukan, sahabat-sahabat. Oke. Nah, saya akan memberikan tip atau tutorial yaitu tentang memperbanyak porang, sahabat-sahabat. Jadi porang ini banyak keunggulannya, sahabat-sahabat, untuk memperbanyak. Kita lihat, sahabat-sahabat. Nah, ya sahabat-sahabat, oke. Ini saya tanam dari beti ya, atau buah, sahabat-sahabat. Nah, jadi sahabat-sahabat, nah, jadi si porang ini ya, keunggulannya itu punya katak, sahabat-sahabat. Jadi beda sama tanaman lainnya. Ini agak gede, agak sulit, sahabat-sahabat. Bisa cari yang agak kecil ya, sahabat-sahabat. Ya, ade. Setuju. Sahabat-sahabat, nah, kita sudah dapat ya yang agak kecil. Nah, ini. Jadi untuk porang ini, sahabat-sahabat, nah, dia keluar katak, sahabat-sahabat, di daunnya. Nah, ya. Oke, tuh yang ini yang agak besar ya. Dari pangkal utamanya. Dia bercabang, tuh ya, sahabat-sahabat. Nah, setiap cabangnya sefiruasan nanti keluar dia katak atau buahnya. Nah, ini bisa dijadikan bibit, sahabat-sahabat. Nah, ini yang pertama ya, sahabat-sahabat ya. Dia biasanya setahun juga ini udah gede, sahabat-sahabat, itu bisa 5 sampai 1 kilo kalau ditanam ini ya, sahabat-sahabat, tergantung kesuburan tanahnya dan cara perawatannya. Itu pemupukannya, sahabat-sahabat. Oke. Jadi begitu buahnya, begitu betinya yang bawah diambil, sahabat-sahabat, nah, kita bisa memperbanyak ini. Ya, coba kita hitung nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, banyak banget, sampai 20-an, sahabat-sahabat ya. Jadi diambil satu, nah ya, jadi 20 kita bisa nanam 20 bibit, sahabat-sahabat. Nah, di samping itu, sahabat-sahabat, oke, ini yang pertama cara memperbanyak ya. Terus yang kedua gimana, Pak Asep? Nah, yang kedua, sahabat-sahabat, porang ini berbunga, sahabat-sahabat. Oke, kita lihat. Oke, sahabat-sahabat. Nah, ini dia berbunga ya, sahabat-sahabat, porang ini ya. Ini bunganya, sahabat-sahabat. Nah, ini nanti agak, ini sebentar lagi bisa dipanen, sahabat-sahabat. Sampai agak nanti bisa kita ini disemai dulu, sahabat-sahabat ya, bisa di polybag ya. Kalau tanam langsung bisa ditanam langsung juga, tapi lebih bagusnya disemai dulu ya, sahabat-sahabat. Nanti ada tekniknya, sahabat-sahabat. Nah, kalau ditanam dari bunga ini, sahabat-sahabat, ini bisa puluh ratusan, sahabat-sahabat, cepat berkembangnya. Cuman kembali lagi, kalau tanam dari bunga ini, sahabat-sahabat, untuk panennya lama, sahabat-sahabat, itu bisa di 2-3 tahun ya, sahabat-sahabat, itu dengan nanti bobot buahnya itu di 5-1 kilo, sahabat-sahabat ya. Nah, untuk bunga kembali lagi tergantung sama perawatan sama media tanahnya, subur atau enggaknya. Oke, terus yang ketiganya apa? Nah, sahabat-sahabat, yang ketiganya bisa ambil dari betinya, sahabat-sahabat ya, ya betinya. Nanti misalkan contoh sebesar ini, kita nanti dicacah aja, sahabat-sahabat, lalu dikeringkan, sahabat-sahabat. Nah, setelah dikeringkan, kalau bagusnya lagi dijemur, sahabat-sahabat ya, biar agak kering si betinya itu ya, tidak ada getahnya, sekitar 3-4 hari ya. Nah, cuman jangan sampai terlalu dijemur tiap hari, didiamkan gitu ya, dijemur 2 jam atau 1 jam dipindahin ke di angin-angin gitu, sahabat-sahabat ya. Nanti kalau udah kering bisa dikasih campuran bawang merah atau ada lagi perangsang akar, sahabat-sahabat ya, khusus di toko. Kalau nggak ada pakai bawang merah. Nah, kalau nggak ada di tanah nggak apa-apa, ditanam aja, nanti tumbuh, sahabat-sahabat ya, seperti itu. Oke, sahabat-sahabat, semoga konten untuk memperbanyak porang ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح